Takdir Yang Tertulis merupakan sebuah drama bersiri televisyen Malaysia 2021. Sentuhan pengarah Syahrul Izzat Mohamadin menerusi produksi Radius One. Lakonan utama Nazim Othman, Nad Zainal, Elvin Chong dan Elvina Mohamad antara lain turut dibantu Iman Suhana, Muaz Fitri Maslan, Uchee Fukada, Isaac Iman, Afidah B dan Didi Alias. Mengisahkan empat bekas rakan sekolej, Azlan, Juwita, Ruhila dan Ian. Azlan menjalinkan hubungan cinta dengan Juwita, manakala Ruhila pula berpasangan dengan Ian. Azlan, si pencinta tegar yang sanggup berbuat apa sahaja demi cinta, manakala Juwita pula, si wanita tegas dengan ego tinggi melangit serta bersikap dominan dalam perhubungan. Ruhila yang juga kawan baik kepada Juwita, seorang wanita yang positif sebelum takdir mengubah dirinya menjadi seseorang yang berlainan. Dalam pada itu, Ruhila menjalinkan hubungan dengan Ian yang merupakan seorang peguam. Keempat-empat mereka melalui krisis dalam perhubungan yang mempunyai pertalian antara satu sama lain. Menemui peminat drama Melayu mulai 21 Januari 2021 setiap hari Isnin hingga Khamis jam 10 malam di slot Samarinda TV3 untuk siaran selama 15 episod.